dengan Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar tema ekosistem, subtema hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran, Bu Guru akan bercerita. Setiap hari, ketika Bu Guru berangkat mengajar, Bu Guru melewati area persawahan. Pernahkah kalian melihat sawah? Oke, yang belum pernah melihat persawahan, Bu Guru memiliki foto. Kita lihat ya fotonya. Nah, ini dia anak-anak foto yang Bu Guru ambil waktu Bu Guru lewat persawahan. Apa yang bisa kalian lihat di sawah? Ya, di foto yang Bu Guru ambil itu, kalian bisa melihat ada para petani yang sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Selain itu, anak-anak juga bisa melihat padi, pohon pisang, dan juga beberapa tanaman seperti rumput. Anak-anak juga bisa melihat air yang ada di sawah. Apa ya gunanya air itu? Kenapa banyak sekali ya? Air digunakan untuk mengairi sawah pada waktu menanam padi. Oke anak-anak, waktu itu cuacanya sangat panas. Jadi Bu Guru segera cepat-cepat dan segera pergi ke sekolah. Di dunia ini banyak sekali ekosistem. Salah satunya adalah ekosistem darat. Di gambar ini kalian bisa lihat ya anak-anak semua, Bu Guru memiliki sebuah gambar ekosistem padang rumput. Apa saja yang ada di padang rumput ya? Tentu saja di sana ada rumput yang sangat luas dengan berbagai macam hewan. Ada zebra, ada rusa, ada burung pemakan bangkai, dan juga ada singa dan cita. Selain ekosistem padang rumput, kita juga akan belajar ekosistem gurun. Tentu saja anak-anak, makhluk hidup yang tinggal di gurun berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di padang rumput. Di gurun tidak ada rumput seperti di padang rumput. Di gurun hanya ada pohon kurma dan juga pohon kaktus. Hewannya pun berbeda anak-anak. Di gurun kita hanya bisa menemui unta dan juga berbagai macam hewan reptil seperti kadal gurun. Selain ekosistem darat, juga ada ekosistem air. Contohnya adalah ekosistem laut. Coba sebutkan, hewan apa saja ya yang ada di laut? Ya, tentu saja kita akan melihat berbagai macam ikan di laut. Selain ikan, kita juga bisa melihat ada kura-kura, dan juga cumi-cumi, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan menemukan kurma di laut anak-anak. Kita hanya akan melihat tumbuhan laut, contohnya adalah terumbu karang dan rumput laut. Oke anak-anak, di dalam ekosistem tadi, makhluk hidup akan saling bergantungan. Mereka melakukan interaksi. Interaksi terjadi antara makhluk hidup atau antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Ini adalah contoh interaksi yang ada di sawah. Kalian bisa melihat pada layar. Interaksi tersebut dinamakan rantai makanan. Rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Terlihat bahwa pada ekosistem tersebut, padi menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Lalu, belalang dimakan oleh
kata yang merupakan konsumen tingkat kedua. Kemudian, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga, dan selanjutnya akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen empat. Burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Mari kita belajar tentang simbiosis. Bisa kalian lihat di layar ya. Pertama adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga dan kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua adalah hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, disebut simbiosis komensalisme. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh ikan hiu karena ia bersembunyi dari predator yang ingin memangsanya. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Yang ketiga adalah hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu diuntungkan dan salah satu dirugikan, disebut simbiosis parasitisme. Contohnya adalah hubungan antara anjing dan kutu. Kutu hidup di tubuh anjing, kemudian kutu mengambil makanan dari anjing, sehingga anjing akan merasa gatal-gatal. Nah, ini adalah contoh simbiosis yang lain. Bisa kalian perhatikan di layar ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut tinggal di anemon laut. Ikan badut akan mengusir para predator anemon seperti ikan kupu-kupu ketika hendak memangsa anemon. Selain itu, juga membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya, yang tentunya akan menguntungkan anemon laut. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yang merupakan hubungan antara benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu akan memakan makanan dari pohon yang ditumpanginya, yang lama-kelamaan pohon bisa mati. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Burung jalak akan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, yang tentunya akan menguntungkan kerbau. Oke anak-anak, kalian semua sudah paham ya tentang simbiosis? Kalian bisa memberikan informasi simbiosis kepada orang lain dengan cara membuat pamflet. Apa itu pamflet? Pamflet adalah tulisan disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada
dua permukaan. Nah, kita lihat ya contoh dari pamflet simbiosis pada gambar berikutnya. Alam memang sangat luar biasa ya anak-anak semua. Bayangkan saja, di alam banyak terdapat hubungan antar makhluk hidup. Selain itu, manusia juga tak jarang membuat inspirasi dari alam. Contohnya adalah inspirasi dalam hal tarian. Masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara, menggunakan inspirasi alam menjadi sebuah tarian yang bernama Tari Turuk Langgai. Tarian ini ditarikan oleh beberapa orang yang menirukan gerakan unggas, kelinci, dan monyet. Apa ya tujuan tarian ini anak-anak semua? Tarian ini bertujuan untuk memberikan penghiburan bagi si sakit. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan dari prosesi pengobatan yang dilakukan oleh si kere. Kemudian anak-anak, kita akan melihat contoh tarian dari tari Turuk Langgai. Kita lihat ya. Bisa kalian lihat di video ya anak-anak. Di video tersebut ditarikan oleh dua orang siswa yang berperan sebagai si kere. Mereka menggunakan hiasan berupa dedaunan yang dipakai di kepala dan di tangannya. Mereka melakukan gerakan dari si kere dengan cara membungkukkan badan dan berjingkat-jingkat. Tarian si kere diiringi oleh beberapa orang dengan menggunakan alat musik gendang tradisional yang disebut oleh tutukan. Si kere berjingkat-jingkat dan membungkukkan badan serta kepalanya menengadah ke atas. Kadang mereka juga berjatuhan ke lantai. Mereka juga menghentakkan papan lantai dan menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling ke panggung. Terkadang mereka saling mengejar atau berhadapan. Dua ekor burung yang menari di alam yang bebas. Oke anak-anak, sekian ya pembelajaran dengan Bu Fitri hari ini. Jangan lupa anak-anak harus rajin cuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa memakai masker dan selalu jaga jarak ketika kalian pergi ke tempat umum. Sampai jumpa di video berikutnya.